Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali ke Mohd Jari Channel. Jadi pada hari ini saya akan tunjuk cara ataupun berkongsi maklumat bagaimana kita hendak menanam pokok daun pandan jalan pasu melalui anak pokok yang bercambah di tecap batang pokok ni, ya. Lihat di sini, ya. Ini ada banyak anak pokok. Jadi cara mudah kita untuk menanam daun pandan ini dengan mencantas atau memotong anak-anak pokok ni. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak anak-anak pokok yang tumbuh dari mata tunas batang yang dah tua ni, ya. Jadi kita mudah untuk menyemai pokok ini supaya ia terus hidup. Sebab anak pokok ini pun dah besar. Jadi saya akan potong pokok ini. Jadi saya akan potong anak pokok daun pandan yang agak kecil sikit dah. Ini, ya. Ini satu. Saya potong bawah sikit. Okey, ini dia. Ini dia satu. Kemudian yang kedua. Sama besar, ya. Dan yang ketiga. Dari semua itu pokok. Ini ikut kesesuaian rumah kita lah. Ini. Satu. Dua. Dan tiga. Okey. Ada banyak lagi ni anak pokok. Pokok daun pandan ni. Ini pun dah tercabut tu. Tak apa, biarkan dulu. Kita tanam tiga dulu. Okey. Seterusnya kita bersihkan pokok daun-daun yang telah mati ini. Okey, guys, barang-barang yang anda perlu sediakan ialah pasu, ya. Pasu saiz sederhana, warna hitam, dan juga sedikit sabut kelapa. Kalau tak ada sabut pun tak apa. Kemudian air dan juga anak pokok ni. Anak pokok ni kita potong. Potong daun yang mati. Ini. Kita buang yang mati-mati ni. Ini. Yang kuning-kuning ni. Kita buang. Ini macam tunas. Macam tunas baru. Jadi dia mudah untuk hidup. Okey. Satu pokok. Kita ambil lagi satu pokok. Ini, ya. Buang ini. Kita cantas daun yang dah kering tu. Yang asal kuning tu. Kita buang. Okey. Okey. Dua pokok ni sedia untuk ditanam. Ni tanam satu lagi pokok. Buang je ni, buang ni. Oh, kucing pun sibuk ni. Okey, kita buang. Kita potong mana-mana yang dah mati tu. Okey. Jadi ada tiga pokok. Tiga pokok. Kita perlu tanam. Okay, yang pertama kita masukkan tanah sedikit. Sabut. Bagi bawah ni kita masukkan sabut. Ini sabut kita masukkan bagian bawah, ya. Sabut. Okay. Lalu kita curahkan dalam hitam ke sini. Sekarang kita boleh cucuk pokok
pandan ini ke pasu ini, tujuh pokok ini. Tujuh pokok ini pun dah kira banyak ni, sebab dia akan beranak-anak nanti. Ini satu kembang dia, pokok yang kedua. Yang ketiga, okey, tiga pokok. Kita cuba tanam pokok pandan. Pokok pandan ni amat sesuai ditanam di ruang-ruang terhad di rumah kita. Senang ya, tak beli, tak payah beli, pergi pasar beli, nak buat kuih. Kemudian kuih kita boleh buat daripada pokok pandan ni. Ah, siram banyak sikit. Tanah tak cukup, kita tambah lagi. Sampai dia menutup ruang akar pokok tersebut. Okey. Ini ya. Okey, kerukannya dah pokok tegak. Jangan bagi condong, nanti pokok akan condong. Kejiruh lagi. Yang pertama ni banyak air pun tak apa, kerana air tu nanti akan sejat bila hari panas. Sebab pertama kali ini, minggu pertama ni kita siram dua kali sehari, pagi dan petang. Jangan siram waktu hari, nanti daun ni akan layu. Okey, beginilah keadaan pokok daun pandan yang telah kita semai, dan insyaAllah dia akan hidup jika kita jaga dia, tempatkan dia tempat yang lebih agak teduh ya. Jadi dalam seminggu atau dua minggu ini, letak pokok pandan ni di tempat yang teduh. Okey guys, harap anda mencuba tanam pokok pandan ni, kerana pokok pandan ini bukanlah satu sukar sangat kita hendak menanamnya. Satu pasu ni cukup untuk kita nanti bila dia besar lagi daunnya, kita buat apa, dua jenis kuih ya, ataupun gunakan sebagai pewangi dalam beras, dalam tempat gula. Boleh daun pandan juga boleh menghalau semut. Nama kita potong-potong, kita ikat daun pandan ni, ikat, boleh menghalau semut dalam bekas gula kita. Ada banyak lagi ya. Yes, yeah.